Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Classic Video dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan. Siapa? Panenggolan, Bu. Punya toko di Ratu Plaza. Orangnya baik, nyonyanya baik. Saya dulu pernah kerja di tokonya. Kalau yang di sebelah sana? Kurang tahu, Bu. Orang baru. Katanya sih orang-orangnya gitulah. Kabarnya Bu Ranu yang punya rumah ini pindah karena ulah penghuni rumah itu. Makhluk kuper lah, kurang pergaulan. Wah, lingkungannya kurang baik kalau begitu. Bisa menjatuhkan harga rumah ini, dong. Ya? Dapurnya mana? Sana, Pak. Kamar mandinya? Situ, Pak. Kamar mandinya 5x5 meter. Di atas ada, di bawah juga ada. Oleh Bu Ranu suka dipakai untuk terima tamu dan arisan. Betul, Pak. Garasinya luas. Bisa muat 8 mobil, Pak. Listriknya tidak pernah mati-mati. Airnya mengalir dengan deras. Bu Ranu orangnya tegas. Tidak seperti kebanyakan orang. Dia tidak suka dengan laki-laki yang oleh lingkungannya dikenal sebagai KMK, kacamata kuda. Lihat kiri takut, lihat kanan tidak bisa. Kok ada ya laki-laki macam begitu? Saya juga heran. Pendapat Ibu bagaimana? Ya, itu sih sudah biasalah. Budaya orang-orang yang ingin mapan daripada kehilangan sumber kehidupannya. Malahan sekarang, suami-suami yang begitu itu membuat suatu persatuan. Namanya ISTI, Ikatan Suami Takut Istri. Bapak tahu itu, Pak? Dapurnya mana? Teori saya, laki-laki jangan diberi kesempatan. Biar seujung rambut sekalipun. Keluar dari jalur, sikat. Biar keluarnya cuma sedikit. Gebuk. Sesekali, walaupun di jalur yang benar, gebuk juga. Halamannya luas, kayak stadion Wembley. Jadi kalau mau mengadakan pertandingan sepak bola, bisa. Septi tanknya ada di sebelah sana. Jadi kalau mau menguras, tak perlu cari-cari. Bapak rumahnya jauh? Ya cukupan. Anda? Saya di luar kota, dekat Bogor. Ya, saya sewa pavilion yang sempit di sana. Pagi saya berangkat ke Jakarta, sore ya saya pulang ke Bogor. Maka dari itu saya sangat mengidamkan rumah seperti ini. Istri saya... Istri saya juga. Oh, sudah beristri toh. Tapi bukan anggota ISTI kan? Saya kira masih sekolah. Maksud saya, masih kuliah. Bisa senyum juga, toh. Ini kartu nama saya. Kenalkan, Egi. Saya Katlea, dipanggil Ea. Katlea? Anggrek dong. Oh iya, bapak saya dulu punya kebun anggrek. Bapak makan apa sih? Kelihatannya kok tinggal saya. Betul. Makan tempe goreng? Tempe? Mau ya? Ambil ya? Boleh. Hmm.